Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Baik, Bang. Yuk, hari ini kita mau bahas apa, Bang, ya? Bahas cincin fashion, Bang. Cincin fashion, ya? Iya. Okay. Di sini di depan udah ada ya, cincin fashion stempel. Stempel? Iya. Nah, biasanya tuh kalau stempel tuh enaknya batunya bisa custom macam-macam. Custom. Iya, biasanya orang naruh safir atau berlian. Nah, di sini di depan kebetulan nih ada safir dan ada berliannya. Oh, safir ada, berlian ada. Iya, Bang. Yang ladies ring juga ada. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Yuk. Ini apa nih, Bang? Nah, di sini stempel safir, Bang. Stempel safir. Sri Lanka. Sri Lanka. Ada 20 mata. 20 mata. Nah, untuk soal harga sih ini saya jual 2 juta setengah, Bang. 2 juta setengah. Itu ikatannya apa, Bang? Ikatannya kalau yang ini perak, Bang. Yang ini udah perak ya. Yang ini udah perak. Sama, semuanya rata-rata perak, cuman yang ini doang yang beda nih, yang berlian. Oh, ini batunya aja berlian. Batunya aja berlian, Bang. Ukuran. Terus ikatannya apa nih, Bang? Ikatannya ini palladium, Bang. Palladium. Palladium. Oh, palladium. Ya, palladium ya lebih bagus lah dari emas. Dia enaknya palladium ini hampir sama kayak titanium, Bang. Nggak perlu di chrome. Oh, nggak perlu di chrome? Iya. Chrome memang udah begitu, Bang. Chrome-nya cukup, nggak, chrome-nya cukup sekali. Cuman awetnya ini lama banget. Awet banget? Awet banget, nggak keluar hitam dia. Dan harganya pun lumayan kalau palladium ini, Bang. Berapa tuh, Bang? Yang ini 2. Kita berlian yang bagus banget ya. Berlian. Bisa dilihat ya. Berliannya total berapa karat tuh, Bang? Total 2,16 karat, Bang. 2,16 karat. Nah, yang di sebelahnya juga sama, berlian, Bang. Berlian juga. Ya, black diamond. Black diamond ini. Ini lebih banyak sih. Ini kurang lebih ada 3,25 karat total. Oh, total berliannya, ya. Bisa dilihat ya. Ringnya pun cukup mewah. Apa nih, Bang, ringnya? Ringnya sih perak, Bang. Ringnya custom. Perak mikro, custom ya? Ya, mikro setting. Mikro setting. Berapa tadi harganya, Bang? Kalau yang ini harganya 8 juta setengah, Bang. 8 setengah. Iya. Berlian hitam dengan kualitas super. Nah, kalau ada yang suka ladies ring nih, ladies buat ring? Ya, buat istrinya atau pacarnya atau calonnya kan. Bisa juga. Nah, kalau yang ini lebih simple modelnya. Untuk ladies ring sekitar ada 7 mata. 7 mata. Iya, lebih murah. Berapa ini, Bang? Ini 1,2 jutaan kita hargain ya. Iya. Sama, kalau ini lebih besar. Yang ini lebih besar, yang ini 1,5. 1,5 yang iya. Ini 1,5 ya. Oke. Saya lihat. Yuk, ada lagi, Bang? Untuk yang lainnya sih paling yang bulat nih, modelnya antik. Iya, saya produksi cuma satu. Cuma satu-satunya ini? Cuman, iya, karena nyoba desain kan. Oke. Biasanya orang kotak. Nah, kalau ini saya ada bulat. Iya. Harganya pun sama sama yang pertama yang kotak tadi ya, 2 jutaan. 2 jutaan ya? Iya. Dengan kualitas bagus, safir Sri Lanka. Safirnya Sri Lanka ya? Iya. Harganya berapa, Bang? Biasanya kita kalau lagi liputan tuh nanya harganya detail, biasanya satu-satu tuh harganya. Coba dari Iya. Berapa harganya nih? Masing-masing ini ya? Harganya masing-masing ya, kita jelasin ya. Yang ini. Yang ini tadi 1,5. 1,5 ya. Iya. Ladies ring. Ya cukup mewah modelnya yang ini. 1,5. Nah, kalau yang ini yang bulat tadi 2 jutaan. 2 jutaan. Iya. Cukup simple modelnya. Simple. Nah, yang tadi ini. Yang ya? Tadi ini tadi kita udah bilang 1,2 juta. 1,2. Ya, dengan model simple. Yang kotak ini kotak. Ini sama 2 juta. 2 jutaan ya. Iya. Dengan model simple. Ring perak custom. Ini pun sama, kotak dengan harga 2 jutaan. Kita lepas dengan harga 2 jutaan. 2 jutaan ya sama ya. Iya. Kita geser lagi yang ini. Yang ini harganya di bawah 2 juta. 1,7. 1,7 ya. Iya, karena lebih dikit matanya. Oke.
Kita lihat ya custom ringnya. Ringnya berarti ini ringnya perak semua ya. Dan ring kita semua ya, ring perak custom. Perak custom ya. Iya, dan ini micro setting ya. Micro setting. Ini lebih banyak matanya. Kurang lebih oh ini ada 25 mata. 25. Ya. 25 mata dengan desain yang cukup mewah. Ini kita patok di angka 2,3 juta. 2,3. Iya. Mewah. Dari tadi ini safirnya Sri Lanka semua, Bang? Sri Lanka semua, Bang. Oh, Sri Lanka semua. Iya. Safir Sri Lanka. Iya, kalibrat. Kalibrat itu itu apa, Bang? Disamakan ukurannya. Biasanya dia ada ukuran 0,2, 0,5. Pokoknya dia itu disamakan modelnya. Dan semua ini natural. Semuanya natural. Iya. Oke, yuk lanjut dulu. Nah, geser lagi nih yang tadi. Mm-hmm. Ini dengan 20 mata. 20 mata. 20 mata dipatok dengan harga 2 jutaan aja. 2 jutaan. Iya. Iya, ya, bisa kita lihat ya. 2 jutaan. Nah, yang ini model rectangle atau segi panjang. Segi panjang ini. Iya, persegi panjang. Ini sama. Biasanya ini kita patok dengan harga 2 jutaan dan ini best seller. Oh, iya. Dengan model seperti ini best seller itu dia. Paling laris ya. Paling laris. Model agak segi persegi panjang. Eh, berapa tadi harganya, Bang? Ini 2 jutaan. 2 jutaan. Iya. 2 jutaan yang ini ya. 2 juta. Hmm. Yang di sebelahnya ini lebih dikit ya matanya ya. Lebih dikit. 9 itu ya. Iya, 9 mata. Ini 1,8 juta. 1,8. Iya. Desain mewah. Oh iya, udah tinggal pakai itu. Udah tinggal pakai. Bisa lihat ya? Iya. Nah. Yang ini Black Diamond. Black Diamond. Black Diamond. Black Diamond. Ya, mewah sekali. Coba pakai, Bang. Matanya banyak ya. Nah, kalau dipakai. Ring berapa ini? Ini ring 18. 18. Iya. Ring 18, total batu ada 3,25 karat. 3,25 karat. Iya. Black Diamond-nya ya. Black Diamond-nya cukup mewah. Ini sekitar harga 8.500, Bang. 8,5. Ringnya iya. Perak, Bang. Ringnya perak dan cukup mewah. Ketika dipakai, wah, mewah banget sih. Keren banget. Deh. Udah langsung pakai, langsung bawa pulang. Tinggal mampir ke Rawa Bening aja nih. Ngobrol-ngobrol. Lantai 1 BKS 132. Tokonya Batu Permataku. Iya, nah, yang terakhir nih, Bang. Yang terakhir nih yang paling mewah. Koleksi paling mewah. Ring Palladium. Palladium. Iya. Palladium itu logam mulia yang harganya di atas emas, Bang. Di atas emas? Iya. Kalau palladium berapa per gram dia? Per gram itu untuk sekarang kurang lebih 1,5-an, Bang. 1,5 juta. Palladium. Ya, iya, dan karakternya itu palladium tuh keras, Bang. Keras. Keras. Padahal lebih keras dari emas ya. Lebih keras dari emas. Dan dia itu tidak mudah hitam atau tidak mudah tergores. Jadi ketika ring yang terbuat dari palladium itu biasanya akan tahan lama dibanding perak atau emas, Bang. Oh gitu. Lebih iya, keras, lebih ya. Tahan. Lebih awet, lebih nggak usah krum berkali-kali, cukup dipakai sekali itu lebih tahan dan lebih kuat. Iya, makanya berlian ini cukup mewah. Karena diikat palladium. Palladium terus berliannya. Dengan berlian, berliannya. Mata tuh, Bang. Berliannya kita bisa lihat di sini ya, ada 20 mata. 20 mata berlian ya. Total beratnya 2,16. Di sampingnya juga berlian. Oh, sebelah sini juga berlian ya? Iya, berlian. Semuanya total berlian. 2,16 karat. 2,16 karat total ya, berliannya. Total berliannya. Ini harganya 20 juta aja, Bang. 20 juta aja ya. 20 juta ya. Aja dengan barang semewah nah, ini sih. Yang sejak ini ya. Iya. Berlian mulai ya. Udah berlian. Berlian dan palladium. Udah tinggal pakai. Udah mewah banget, mau dibawa ke kondangan pun nggak malu. Coba pakai, Bang. Coba kita pakai ya. Iya. Nah, cukup mewah. Waduh, ini sih Hotman ini mewah banget. Hotman Paris sih
naksir kayaknya. Udah bisa, setara dah. Bisa share videonya. Iya, keren banget ini. Bagus banget. Untuk koleksi sih nggak mengecewakan. Iya, cakep. Bagus. Apalagi, Bang? Untuk koleksi baru sih baru ini. Mungkin next video kita bahas ruby kali ya. Ruby. Kayaknya saya lihat bacan juga ada. Waduh. Bacan ada, ruby pigeon ada, blood ya? Pigeon blood dari Mozambik. Biduri bulan ada. Biduri bulan punya. Iya, tinggal mampir ke Rawabening aja nih. Rawabening lantai 1, blok BKS 132. Iya, ini dia nih topanya. Batu ya, permataku. Lantai 1 BKS 132. Iya. Nah. Oke, Bang, kayaknya gitu aja sih liputan kita. Nanti kita mampir lagi deh. Kita ngobrol-ngobrol aja. Ngopi-ngopi lah. Siap. Ngopi-ngopi, tawar-tawar batu, lihat-lihat. Tertarik baru beli ya? Ya, tertarik baru beli. Lihat-lihat doang juga boleh. Sekalian ngobrol ya boleh. Iya, sekalian wisata. Siap. Oke, makasih, Bang. Gitu aja. Iya, Bang. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.